Jangan lupa dukung channel ini berkembang dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Beberapa hari terakhir ini, masyarakat Bengkayang khususnya nasabah Bank BRI Cabang Bengkayang diributkan karena adanya pembobolan ATM yang mencapai puluhan juta untuk masing-masing satu orang. Dan pada hari ini Senin, ternyata sudah banyak sekali para nasabah yang melakukan pengecekan terhadap jumlah rekening yang dimilikinya. Dari keterangan yang disampaikan oleh beberapa orang nasabah yang saya temui, mereka mengaku proses pembobolan itu terjadi pada minggu ketiga bulan Oktober sekitar tanggal 22-21, dan nilai kehilangan duit mereka cukup lumayan besar, berkisar 10 hingga puluhan juta. Namun demikian, beberapa nasabah yang rekeningnya masih utuh tetap mempercayai Bank BRI untuk menyimpan uang yang mereka miliki, karena mereka berpandangan bahwa semua bank memiliki kerawanan yang sama serta memiliki tanggung jawab yang sama untuk mempertanggungjawabkan atau mengganti uang nasabah yang hilang.